Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Di hari Minggu ini atau tepatnya di hari libur hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita akan coba lihat bis-bis apa aja yang masuk di Pulau Kapal ya, atau tepatnya Jalan Raya Joyo Martono, Kota Bekasi. Dan cuacanya masih kelihatan mendung-mendung kan. Nah, dan saya berada tepat di belakang saya ini adalah gedung Kementerian Sosial ya. Terus di sini nih sering dipakai buat atau disewa lah gitu, ada acara-acara seminar atau macam resepsi pernikahan. Ya, tes baru masuk tuh kan. Dan di seberang sana itu adalah agennya Rosalia Indah, dan kita lihat ada satu yang perpal ya. Oke kawan-kawan, bagi kalian yang senang dengan video saya ini, jangan lupa untuk beri dukungannya atau cindera matanya dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan selamat menonton! Diberangkatkan siang ini super class ya, sleeper class Adi Prima. Ini kalau kita lihat tujuannya Palembang kawan-kawan, Bogor, Jakarta, Palembang. Nah, dari kejauhan kita lihat masuk sepertinya Harapan Jaya nih kawan-kawan. Ya. Harapan Jaya agennya di seberang sana. Kemudian di sebelahnya sini nih, sebelah Indomaret itu Sinar Jaya. Dan depan kita ini yang untuk ke Sumatera juga ada nih, tapi biasanya kalau Sumatera agak pagi ya, siang gini nggak ada. Kemudian yang di sini mungkin belum ada yang masuk, ini untuk KYM, Agramas, kemudian Pandawa juga di sini. Nah, di seberang kita ini ada agen Rosalia Indah untuk di Bekasi ya. Ini yang kita lihat yang sedang perpal adalah sleeper juga ini, dengan sasis Mercedes-Benz OH1626, karoserinya Laksana ini. Agak sepi ya kawan-kawan, karena ini adalah hari libur, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 maaf. Ini Gunung Harta kawan-kawan, karena agennya Gunung Harta di ujung sana. Gunung Harta untuk di siang hari ini diberangkatkan nih GHTS 009 Scania K360. Kita kembali ke agen Rosalia Indah ya, yang tadi kita sampaikan. Dan di sini yang perpal atau standby adalah Rosalia dengan nomor bodi 3167 kawan-kawan. Sasis Mercedes-Benz OH1626, air suspension. Tujuan ini tadi kalau nggak salah kita informasinya ini yang mengarah ke Jawa Timur ya, daerah Jember. Dan sewanya untuk di hari libur ini di agen Rosalia ini lumayan kawan-kawan. Kita lihat sudah ada
mungkin sebentar lagi diberangkatkan ya. Ini kurang lebih jam setengah satu, mungkin antara jam satu atau jam setengah dua ya, diberangkatkan dari agen Rosalia di Bekasi. Ini yang sebelah sini nih untuk paket ya. Kita lihat paket-paket motor banyak nih. Tronton masuk Gunung Harta kawan-kawan. Kemudian masuk lagi ini Agramas. BM 116. Nah, dia agennya di situ tuh. Sewanya ya lumayan lah. Dua atau tiga orang ada yang mau berangkat nih. Nah, ini dia diberangkatkan Rosalianya dengan nomor bodi 3167 menuju Jember. Oh ya, kelasnya ternyata eksekutif plus kawan-kawan. Maaf, tadi salah informasi. Kita bilang tadi apa sleeper ya, ternyata eksekutif plus. Selamat jalan untuk Rosalia 3167. Goyangannya mantap ya, dipastikan nyaman perjalanannya. Mercedes-Benz OH1626 dengan karoseri Laksana HD Frame 2 ya. Dengan berangkatnya Rosalia tadi, nah sekarang terlihat kosong, belum ada lagi yang masuk di hari libur ini. Tapi tadi sewanya lumayan loh. Trontonnya diberangkatkan menuju Jember juga, GATS 092. Agak sepi tadi kayaknya sewanya. Ya namanya juga hari libur ya kawan-kawan. Tapi dia berhenti di dekat Harapan Jaya sana. Berarti ada sewa yang naik. Nah betul tuh, ada satu sewa yang naik atau turun ya. Oh sewa, dapat sewa dia. Masuk lagi ternyata Gunung Harta banyak ya hari ini. Ini Tronton juga nih, Volvo B11R. Ada dua. Jadinya konvoy dengan yang Jember. Terpantau masuk kembali Rosalia Indah double decker ya. Tujuan air Blitar dengan nomor lambung 110. Setelah diberangkatkan tadi yang eksekutif plus, ini masuk yang double decker ya. Jos sempurna mendarat di agen Rosalia Bekasi. Wait, kita lihat di ujung sana ada Simpati Star tuh kawan-kawan. Ini mungkin yang angkatan siang dari Bekasi. Nah ini masuk lagi Rosalia. Nomor lambung 3082. Jadi di siang hari ini ada dua yang masuk. Tiga dengan yang tadi sudah diberangkatkan ya, yang eksekutif plus. Dan wow, kita lihat ternyata sewanya sudah ada nih. Tadi kita tinggal beli minum sebentar. Kita lihat ya, sewanya udah ada dan paket-paketnya di sebelah sana tuh biasanya. Simpati Star diberangkatkan Banda Aceh Medan Jakarta Bandung. Biasa pakai tameng, ciri khas untuk Sumatera ya. Oh, ternyata ada lagi nih di sini nih, sewanya masuk nih. Ngambil di depan agen, di jangan-jangan di agennya Harapan Jaya nih kawan-kawan.
Lagi-lagi untuk Gunung Hartanya, ramai untuk Gunung Harta nih. Ini yang Banyuwangi. Osor ini kawan-kawan. Dan Rosalia belum diberangkatkan, dua yang masuk. Berangkat yang eksekutif plusnya, Jet Bus 3 dengan tujuan Klaten. Yuk, 3082, selamat jalan. Disusul sebentar lagi yang akan mau berangkat double decker. Dan kita lihat di ujung sana tadi ada masuk medali emas nih. Oke. Karoseri tantrum ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Avanti H8. Tujuan akhir Jember. Ini sedang bersiap-siap diberangkatkan double deckernya ya. Dan ini kita lihat sewa, ini yang mau kemana nih sewa mas-mas ini. Diberangkatkan untuk double decker 110 menuju Blitar. Sewa full ya. Mantap. Oke bang, selamat jalan. Masuk Garuda Mas double decker. Oh, ternyata mas-mas yang tadi ini baru sampai dari Jawa nih. Merekanya apa naik Grab. Demikianlah kawan-kawan liputan saya dari Joyo Martono atau tepatnya di Bulak Kapal di minggu siang ini. Terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.